Oke, Jok. Gitu ya? Selamat datang di rumah kami. Oke. Hai, bro. Macam biasa, aku akan tanya 5 basic soalan. Windows ke Mac? Mac. Tapi, saya guna Windows. Photoshop, Illustrator. Depends dengan output kita. Apa ni? Tapi lebih prefer Illustrator. Sony Vegas, Premiere Pro, Effects. Premiere Pro. Canon, Nikon, Sony. Canon. Tapi in future Sony. Editor, fotografi, videografi. Fotografi. Okay, selamat datang sekali lagi ke dalam sembang kami, episod yang ke. So hari ni aku bersama dengan salah seorang member aku dalam bidang ni juga, antara yang lama aku kenal daripada zaman diploma dulu. Pijot! Okay, WhatsApp. WhatsApp apa? Tak tahu lah kali pertama ni. WhatsApp ke WhatsApp? WhatsApp. Ha, ya kot. Abang busy. Susah nak deal masa dengan dia. Ni kira ada time ni, dia sanggup datang kot. So okay Jok, tadi aku ada tanya kau ke Hang? Hang boleh, kau boleh. Laka Hang kan? Hang banyak kan? Kau. Okay, kau. Okay Jok, tadi aku ada tanya kau pasal basic 5 soalan tu lah. Okay. So aku akan tanya balik lah kepada soalan jawapan yang aku dia. Okay, Hang boleh? Okay. Antara banyak ni, ni computer spec tu. Computer spec lah. Computer spec kan? Tadi tadi kata Mac tu Windows. Macam mana? Okay, apa dia, yang kau nak cerita kan? Benda dia sebenarnya kalau kita orang kata apa, sebagai designer lah, senang kata kan. Memang orang kata apa, first option kita yang the best untuk kita orang kata apa, guna bersama dengan software Adobe ni memang Mac lah kan. Mac. Sedia maklum. Okay. Kalau tengok apa software Adobe ni pun dekat Mac pun dia punya compatibility. Ah betul singgih saya kau. Betul compatibility. Itulah nak sebutnya. Dia punya kesesuaian bahasa Melayu dia lah. Oh, yeah. Dia lagi sesuai. Dekat Windows boleh. Tapi dekat Windows kalau perasan lah, kalau yang macam sebahasan lah, kalau yang jenis yang medium spec Mac dengan medium spec Windows, kalau masuk software Adobe ni, tengok dekat Mac dia akan okey. Dia jaranglah berlaku macam lag. Kadang susah berlaku. Kat Windows selalu terjadi. Betul? Itulah as designer lah. Tapi mengikut keadaan ekonomi aku sekarang lah, aku guna dengan Windows. Betul lah. Semua guna Windows. Keadaan ekonomi semasa. Okay, tapi okay. Kalau so choice antara Mac dan Windows, aku akan pilih Mac. Mereka tahu kan, kerajaan baru bagi designer-designer Malaysia. Oh, laptop Mac. Tiba lah. Mereka tu diorang tengok video. Okay, next soalan. Okay. Nak tanya balik pasal editor software. Tadi Sony Vegas, Premiere dengan After Effects. Kenapa Premiere? Kenapa Premiere? Antara benda software lain tu lah. Nak kata kenapa Premiere, Sony Vegas pun pernah cuba. So boleh buat comparison? Premiere pun selalu guna. Comparison dia kalau macam After Effect ni, okay, After Effect ni memang dia sebenarnya macam side dish untuk apa orang kata Premier. Untuk Premiere dengan Sony Vegas. After Effect. Oh. Dia macam makanan tambahan. Okay. Sebab ada benda tak boleh macam itulah. Sebab ada benda yang tak boleh buat dekat yang tak boleh buat dekat Sony Vegas dengan Premiere Pro, kena buat dekat After Effect baru nampak lawa dia punya ni. Tapi kalau antara Premiere Pro dengan After Effects, memang aku pilih apa? Silap. Kalau antara Premiere Pro dengan Sony Vegas, lagi prefer orang kata apa? Premiere Pro. Sebab bagi aku Premiere Pro ni software dia lebih solid berbanding dengan Sony Vegas. Solid macam mana solid tu? Solid dari segi dia punya kepadatan? Bukan. Solid kepadatan. Okey, dari segi orang kata apa? Dia punya susunan untuk dia punya interface dia semua. Okay. Bagi ini personal ni. Personal bagi aku lah. Tak apa. Kan? Dari segi apa dia punya dia punya flow. Kalau nak editing, bagi aku dekat Sony Vegas nampak lagi yang kata ringan. Ni kau cakap pasal Sony Vegas pula. Tak silap. Premiere kan. Premiere Pro. Nampak lagi ringan. Lagi walaupun
aku pun dah try orang kata apa dekat Sony Vegas. Okay. Sony Vegas ni memang dia punya orang kata apa extension dia punya lagi banyak. Okey. Tapi bagi aku Premiere Pro ni ada juga. Lagi tak ada lagi masuk dengan Soul. Ha, tu dah boleh kata. Bukan nak kata Sony Vegas bagus, bagus, dua bagus. Cuma orang kata apa masing-masing punya kesesuaian. Ikut kepada individu tu lah. Ikut kepada individu. Dia starting biasa dengan mana, dan dia selesa untuk guna tu. Benda tu lah. Macam aku lah. Sampai sekarang aku Sony Vegas. So last je, antara editor fotografi dengan videografi. Fotografi. So boleh cerita sikit lah. Macam mana boleh buatkan kau lebih kepada fotografi? Foto eh. Macam mana nak kata lah. Banding kenapa aku pilih foto, bukan aku pilih video. Atau editor. Ataupun editor. Editor graphic design macam tu. Ha. Bagi aku, macam gambar ni, dia punya jiwa dia, okay. Dia punya cerita lah gambar tu sebenarnya lagi banyak daripada aku shoot video, aku shoot, aku buat editing. Editing macam editor. Bagi macam orang kata apa, sekeping gambar tu ada 1,000 cerita. Oh, 1,000 cerita? Kalau macam video, okay, video ni dia punya flow, kita nampak bergerak, kita akan tahu video cerita pasal. Macam gambar ni macam benda orang kata apa yang misteri. Kadang orang tengok gambar ni kata, gambar ni macam okey, gambar ni macam apa semua cerita dia kan? Macam banyak-banyak tu sebab macam bagi aku macam interpretasi dalam jadi seorang apa fotografer ni lebih banyak, lebih luas. Banyak persoalan. Mungkinlah aku kan banyak persoalan tapi bila, dekat mana? Macam fotografi tu macam dia something yang hidup, sentiasa hidup. Walaupun dia nampak tak bergerak tapi dia hidup. Dia macam tu yang kita nak. Sebenarnya ada salah seorang apa guest aku yang dia macam ni jugalah. Yang dia cerita. So memang dia call dia ke bahagian fotografi lah. Kita tengok balik episode tu. So betul lah dia memang lebih kepada fotografi. So sama cerita. Ada orang dia kata videografi lebih memberikan cerita. Ada orang dia kata fotografi. So dia sebenarnya pendapat mereka. Kita tak boleh personal, personal opinion. Kita tengok je lah. So kita kena buat pilihan yang mana kita okay. So sekejap tu saja untuk feedback soalan. Basically semua soalan tadi bertanya. So next kita akan pergi ke segmen yang seterusnya. Okay. Okay, kita balik lagi ke dalam segmen yang next untuk sembang kami. Okay next, sekejap aku nak tanya dari segi dalam bidang ni lah apa orang kata pengalaman terbaik yang kau pernah dapat, kau pernah capai. Pengalaman ke pencapaian? Sama. Antara dua. Kan, rasa kalau cerita dari segi aspek pengalaman kan, benda-benda yang best ni dunia ni, dunia kata apa, dunia fotografi, videografi ni kan, kita dapat jumpa orang yang lagi hebat. Maksudnya kadang kita rasa kita ni hebat, tapi rupanya bila kita keluar, kita pergi outing, kita jumpa orang time majlis videografer lain kan. Time tu kita rasa macam okey, kita ni kurang lagi rupanya. Jadi macam mesti bila macam okey aku berkawan dengan dia tu, aku berkawan dengan dia. Lama-lama rasa slow pengalaman dia resap dekat diri kita sendiri. Tu yang kita kata apa? Dari segi orang kata key level lah. Level 5 up tu jadi level 6, level 7. Sebab kita jumpa orang yang lagi hebat. Tu yang sebenarnya dunia fotografi videografi ni kan. Dia bukan kata apa? Bukan dunia persendirian. Memang dunia ni kau akan kena bercampur dengan orang. Kau takkan jadi orang yang socialless. Itu tadi apa? Pengalaman lah. Pencapaian lah. Kalau pencapaian kan, setakat ni pencapaian kalau dari segi diri sendiri lah kan. Kata apa, dari segi kita buat job ni, kita dapat reward diri kita sendiri. Okay. Maksudnya, secara daripada equipment kita, daripada pakai body crop, kita tak upgrade diri full frame. Telefon pun dah upgrade. Tapi orang kata apa, lens orang kata lens biasa dah pakai lens yang baik sikit. Orang kata apa, tapi dulu orang kata pakai Yono, dah upgrade pakai Sigma Art. Itu orang kata apa, pencapaian lah untuk diri sendiri lah. Orang kata pencapaian luar sebenarnya belum dapat lagi lah. Kalau tu kan, in the future kan, dapat anugerah kan, fotografer terbaik Malaysia. Kita doa kan lah. Okay, so next, okay, tadi pencapaian dengan pengalaman terbaik. So next, kesukaran dan halangan untuk benda ni. Kesukaran dan halangan ni. Kalau cerita pasal kesukaran dan halangan, dari segi inilah peralatan lah. Sebab macam kita nak, bila orang bayar kita as fotografer, videografer kan,
kita nak buat yang terbaik tau. Kadang-kadang kita kadang yang awak kita jadi kurang baik bukan sebab apa, kadang dari segi peralatan kita sebenarnya. So peralatan kena sedia maklum kan, sangat harga memang sangat mahal. Ha, orang kata, kadang-kadang alah kau pakai lens biasa-biasa, body biasa-biasa boleh buat. Ya, tapi dari segi kualiti memang akan beza. Ha, contohnya macam okey, orang ambil gambar pakai body crop dengan body full frame. Memang kualiti gambar dia akan banyak beza. Ha. Tu lah dari segi peralatan lah, sebab kita ni nak kena kayu sikit-sikit beli-beli kan. Bukan orang kata apa, kita bukan hari ni TPK, nak jadi fotografer lah, esok pak beli duit jatuh daripada langit, beli apa yang nak, semua mahal. Tak mampu pun. Pengalaman itu lah, sebab kita kena slow beri beli barang sikit-sikit. Saling bergerak sekelari lah, pengalaman dan equipment sama-sama naik. Sama-sama naik. Itulah betulnya orang kata apa, kalau kita apa, kalau nak kita ada show orang pun, kalau harga tu biar orang kata apa padan dengan kita punya peralatan. Kadang-kadang tengok kat luar ni orang kata apa macam okey, peralatan dia biasa je. Tapi dia punya harga macam orang label yang profesional yang dah beli barang mahal. Lepas tu bila customer komplain, bayar mahal gambar tak cantik. Tak asal-asal orang yang lain pun terbabit juga. Kadang tu lah kan, tapi try the best, kata apa, kita develop diri kita sikit-sikit-sikit. Jangan kita static setempat sahaja. Okay, next. Last lah ya, untuk orang siapa-siapa yang tengok video ni kan, okay, orang ni baru nak start dalam bidang baru nak belajar. So apa yang kau boleh share lah kat orang? Yes. Kalau yang baru lah nak masuk dalam bidang, kata apa, bidang fotografer, sinemagrafer, videografer kan, okay, semua ni kan. Yang paling penting sekali sebelum korang masuk bidang ni, grab basic dulu. Grab basic, maksudnya basicnya kau kena belajar tiga triangle. Kalau ambil gambar kan, tiga triangle maksudnya ISO, shutter speed dengan aperture. Tiga triangle ni kita tahu. Sebab ini akan mainkan dari segi orang kata apa, orang kata kualiti gambar tu, tegang gelap gambar tu. Ini benda basic lah, benda basic. Sebelum kita masuk dalam lagi pasal dynamic range semua, kuasai benda-benda basic ni orang kata. Sebelum orang kata, jangan kita beli kamera yang esok nak ambil gambar orang kahwin. Tak buat pasal. Itulah yang kedua yang boleh nasihat, banyak kawan. Cari kawan orang kata apa? Sama bidang, sama yang sama bidang, tapi jangan nak jangan kawan dengan orang sama level kita. Kita kena cari orang lagi tinggi sikit kita. Kita kadang kena rendah diri juga. Jangan sombong. Orang kata apa? Bahasa kasar jangan belakang sombong. Lagi kasar jangan bodoh sombong. Belakangnya kan? Belakangnya kan? Itulah sedikit nasihat kan. Tapi orang kata apa, ada satu yang boleh kongsi. Jangan terlalu rush. Take our time. Build kita punya diri sendiri. Step by step, step by step. Bila kita dah cukup confident, kita dah mahir, baru kita pergi luar as a orang kata apa, as a beginner photographer, as a beginner apa videographer, at least kita prepare diri kita dengan sungguh sekali. Dan kembang saya naik. Syah. Orang sebelah ni hebat ke? Tak ada. Biasanya. Sebab tu kita jemput. Macam mana cakap tadi, kita kena berkawan-kawan yang hebat. Kita jemput orang yang hebat-hebat. Okay, jom. Ni last. Last orang yang okay, okay. Last. Boleh. Sebab aku nak bagi kena ngam dengan topik untuk episod kali ni. Peranan media ni. Untuk orang kata isu semasa. Isu semasa kan? Semasa yang kita ada kat saya kat media sosial. Okay, kalau cerita pasal pengalaman apa peranan. Peranan kita sebagai orang media yang untuk bahagian macam tu. Okey, peranan satu je lah kalau bercerita kan. Peranan sebagai media ni orang kata apa, make sure kita sampaikan benda yang betul. Okey, betul-betul. Benda yang betul sebab sekarang ni sebab sekarang ni kita dah tahu media ni banyak orang manipulasi. Ya, orang gunakan media ni untuk sebagai scam, program, buat provoke dalam media, berita palsu. Jadi sebagai seorang yang orang kata apa, yang dalam bidang yang mengamalkan orang kata apa, professional media ni kan, yes, make sure kita sedia-sedia lah sampaikan benda yang betul. Sebab ujung pangkal ni pun kita pun kata apa, ni semua dosa pahala kita. Ya, betul. Kalau kita sampaikan benda-benda yang tipu pun dah lama nanti orang pun tak percaya kita. Ya, betul. Itulah sedikit sebanyak. So kita tak nak benda ni bercampur aduk dengan benda-benda yang negatif lah. Kita nak sama-sama jaga. Kalau kata orang kata media ni
benda, benda yang lebih baik yang jadikan media ni jahat banyak manusia. Macam kata-kata tu. Kata-kata abang bijak. Okay, so okay. Itu sajalah untuk episode kali ni. So aku nak ucapkan terima kasih kat guest kita hari ni, Bijot, untuk datang dan bagi perkongsian yang dibagi ni lah. Kita harap apa saja yang dikongsi, apa saja yang dibincangkan dapat bermanfaat kat semua orang yang tengok video ni. Okay, so jangan lupa untuk follow dan like Facebook page dan Instagram Kami Studio, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kami Studio dekat YouTube. So, okay. Jangan lupa kami. So, jumpa lagi di episode akan datang. Bye. Okay, Assalamualaikum. Ha? Lupa kami. Kau tahu aku tengok bulat macam ni dah. Aku lupa lah bulat. Ini macam ni je lah. Okay, jap. Okay, baik, bro. Bye.